ini kan akhirnya kita daulah ya terkait dengan tinjauan yuridisnya, karena kemarin ternyata waktu pengajuan pertama itu harmonisasi hanya muncul satu pasal. Akhirnya difinalisasi tahun ini atau apa? Tahun ini tetap harus selesai. Ya, sambil kita membenahi, karena memang kemarin ada tinjauan yuridis yang harus diselesaikan. Karena ini akan berimbas pada pasal selanjutnya. Mungkin itu belum. Ya, kalau dikatakan 80% belum. Ini kan akhirnya kita daulah ya terkait dengan tinjauan yuridisnya, karena kemarin ternyata waktu pengajuan pertama itu harmonisasi hanya muncul satu pasal 148 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 terkait dengan. Jadi kami menyayangkan sekali sehingga kemarin waktu pembahasan yang kemarin sebelum hari ini itu kita bukan lagi di tinjauan yuridisnya. Kita masukkan pasal-pasal yang memungkinkan nanti itu bisa difasilitasi penganggarannya dari APBD. Artinya menjadi kewajiban di APBD atau berada. Contoh, tidak hanya fasilitasi terkait dengan pendanaan yang 4.000, ada fasilitasi terkait dengan kesehatan. Itu kan masuk di pasal berapa saya lupa itu bisa. Tapi itu juga bisa dibiayai dari APBD. Kenapa tidak kita masukkan? Artinya kita hadir di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren itu tidak hanya terkait dengan mencitarakan pada pesantren kita itu saja. Yang namanya kesejahteraan itu kan tidak pendanaan, termasuk fasilitas yang nantinya bisa menjadi kemanfaatan anak-anak pondok pesantren. Itu sangat penting, terutama kesehatan, juga fasilitas yang lain, keamanan, tempat ibadah, dan sebagainya. Itu termasuk di situ tinjauan yuridis. Ini belum membahas secara detail terkait dengan pasal-pasal selanjutnya. Yang penting kita matangkan dulu di tinjauan yuridis, sehingga nanti pasal selanjutnya kan mengikuti otomatis seperti itu. Di samping itu kita juga masih mempelajari terkait dengan perda pondok pesantren yang di saat ini dibahas di provinsi. Ini juga belum final. Tadi barusan saya telepon ke Santer kami Mas Mawahi di Provinsi Jawa Tengah, di tempat itu dia sudah memberikan draftnya ke saya, sebelum saya buka secara penuh. Itu semuanya mau kita kombinasikan. Kalau sana itu kan bahasanya memang masih perda pondok pesantren seperti judul turunan di undang-undangnya. Kalau kita nggak bisa seperti itu, karena memang kemenangannya beda. Hanya bahasa yang muncul di sini adalah fasilitasi pada saat. Akhirnya difinalisasi tahun ini atau apa? Tahun ini tetap harus selesai. Ya, sambil kita membenahi, karena memang kemarin ada tinjauan yuridis yang harus diselesaikan. Karena ini akan berimbas pada pasal selanjutnya. Mungkin itu belum. Ya, kalau dikatakan 80% belum.